Reinkarnasi. Formula ini biasa kita temukan di kebanyakan anime bergenre isekai. MC anime yang meninggal dunia lalu bereinkarnasi menjadi glow up dari kehidupan sebelumnya. Reinkarnasinya pun beragam. Ada yang awalnya otaku suram, orang biasa, ataupun pekerja kantoran menjadi terlahir kembali dari keluarga kerajaan di dunia lain. Ada yang jadi kesatria juga, jadi prajurit, penyihir, bahkan ada yang bereinkarnasi jadi raja iblis. Tapi bagaimana jadinya jika para peran utama di anime yang reinkarnasinya tidak seberuntung yang lain? Ini dia list 5 karakter utama yang bereinkarnasi anti-mainstream. Pertama kita ada reinkarnasi jadi slime. Kita semua pasti sudah tahu anime ini bukan? Rimuru Tenpes. Sebelumnya dikenal sebagai anime rapat. Sebelumnya dikenal sebagai Satoru Mikami. Dia adalah tokoh protagonis utama di anime Tensei Sitara Slam Dataken. Awalnya Satoru Mikami ialah seorang pegawai kantoran biasa. Namun naasnya ia mati dengan cara tertusuk, lalu bereinkarnasi menjadi slam warna biru di dunia lain. Namun beruntungnya Rimuru memiliki dua wujud. Pertama dalam bentuk slam, dan kedua dalam wujud menirukan manusia. Dalam bentuk ini, Rimuru memiliki rambut berwarna biru. Tidak ada karakteristik pada jenis kelamin yang terlihat, namun ia sering disalahartikan sebagai gadis muda karena faktanya bahwa Rimuru mengambil wujud aslinya Shizue Izawa. Reinkarnasi jadi laba-laba. Anime Kumo Desu Nanika berlatar cerita dari sebuah dunia di mana para pahlawan dan raja iblis terus bermusuhan. Terdapat sebuah benturan sihir besar milik pahlawan dengan raja iblis yang melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah. Para murid yang tewas dalam kejadian itu akhirnya bereinkarnasi ke dunia lain. Sang protagonis bernama Kumoko yang merupakan gadis dengan reputasi terendah di kelasnya bereinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Ini tentang seorang tokoh utama yang memiliki latar belakang sebagai seorang murid yang tidak beruntung. Kemudian bereinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Ya, aku rasa sama aja dengan kehidupan sebelumnya. Sedangkan di sisi lain, teman-teman sekelasnya yang lebih beruntung reinkarnasinya. Berbeda dengan kasusnya Rimuru, Kumoko juga memiliki wujud manusianya, tetapi itu pun masih hanya teori belaka. Ada teori yang mengatakan bahwa Shiaori adalah evolusi dari laba-laba Kumoko. Nomor 3, reinkarnasi jadi babi. Jika sebelumnya tadi bereinkarnasi jadi seekor laba-laba, kini terdapat sebuah adaptasi anime baru yang menceritakan kisah seorang pria yang bereinkarnasi sebagai babi. Butana Liver wa Kanetsu Shiro. Serial ini menceritakan tentang otaku yang bereinkarnasi ke dunia lain sebagai babi setelah dirinya memakan hati babi mentah. Di dunia berikutnya, si babi ini ditemani oleh seorang gadis imut dan lugu bernama Jessesma yang bisa membaca pikiran orang. Jessesma menerima babi tersebut sebagai pendamping meskipun dia berencana untuk memakannya setelah itu. Anime ini dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2023. Pemeran pasangan Seiyu Yoshisugu Matsuoka sebagai babi dan Tomori Kusunoki sebagai Jessesma. Reinkarnasi jadi pedang, berbeda dengan ketiga list sebelumnya. Masih mending lah ya, ketiga sebelumnya menjadi makhluk di dunia lain. Bagaimana jadinya jika reinkarnasi menjadi sebuah benda hidup? Di anime Tensei Sitara Kendeshita, sang protagonis setelah meninggal karena kecelakaan mobil, kini ia bereinkarnasi menjadi sebuah pedang. Setelah ia bereinkarnasi jadi pedang di isekai, dia diambil oleh Fran, seorang gadis putus asa yang melarikan diri dari pelaku kejahatan yang berniat menjualnya sebagai budak. Dengan bantuan dan bimbingan senjata barunya, dia mampu menjatuhkan para penculiknya dan mengamankan kebebasannya. Mereka memulai perjalanan epik untuk membebaskan para budak. Anime ini bisa kalian tonton sekarang karena sedang ongoing. Di list terakhir, di luar nalar karena reinkarnasinya paling aneh dan paling anti-mainstream. Protagonis dalam anime Haru Asada Mihet bereinkarnasi menjadi mic ASMR dong. Gak, ini maksudnya benda mati. Dan ini reinkarnasi paling di luar nalar dari semua anime yang aku pernah temui. Fanservice yang tentunya akan banyak bertebaran di anime ini. Setelah reinkarnasi menjadi dummy head mic atau mikrofon berbentuk kepala boneka,
Protagonis anime ini terlibat dalam kehidupan gadis sekolah menengah yang melakukan ASMR. Ya, gak salah lah. Anime ini juga mengandung sedikit unsur Yuri. Ya, anime ini mengisahkan tentang MC yang berinkarnasi jadi mikrofon dan kebetulan digunakan oleh Yuri dan gadis SMA lainnya di klub ASMR. Ini anjing, autornya mabok apa sih bisa kepikiran reinkarnasi jadi mic ASMR? Di luar nalar. Dan itulah tadi deretan list 5 reinkarnasi MC anime yang anti mainstream atau aneh. Mana yang menurut kalian paling unik? Jika ada kekurangan dalam video ini, bisa kalian tambahkan. Sekian, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.